Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak dan Ibu Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia Pada hari ini penuh berkah ini Kita berkumpul di tempat yang indah ini Untuk merayakan pernikahan dari kedua mempelai Wahyu Hidayat dan Suci Rahmadewi pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan momen bersejarah dalam kehidupan kedua membelai hadirin sekalian perkenalkan saya Ongki Saputra untuk memandu acara pada sore hari ini kita akan menyaksikan rangkaian acara resepsi pernikahan yang diwarnai dengan adat Jawa yang kental. Acara ini diadakan di bawah langit terbuka dalam suasana alam yang asri. Untuk memulai acara, mari kita saksikan kirap pengantin di mana kedua mempelai akan diarak menuju pelaminan. Kirap ini diiringi oleh alunan gemilang Jawa yang menambah suasana sakral dan khidmat. Kirap pengantin ini adalah simbol dari perjalanan hidup baru yang akan mereka lalui bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, kirap pengantin telah usai. Kita kita memasuki acara sesungkeman. Sebuah tradisi yang menggambarkan rasa hormat dan bakti kepada kedua mempelai kepada orang tua mereka. Sungkeman adalah momen yang sangat mengharukan, di mana kedua mempelai memohon restu dan doa dari orang tua untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Terima kasih kepada... Kedua, mempelai dan orang tua atas prosesi sungkeman yang penuh makna tadi. Hadirin yang kami hormati, setelah prosesi sungkeman, acara akan dilanjutkan dengan kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk saling memperkenankan, berbincang, dan menikmati suasana yang indah ini. Sembari menikmati hidangan, kita akan dihibur dengan pertunjukan tari tradisional Jawa. Tari ini merupakan bagian penting dari budaya kita yang mengajarkan keindahan, keharmonisan, dan kesatuan. Hadirin yang berbahagia, setelah menikmati pertunjukan tari yang memukau, mari kita lanjutkan dengan sambutan dari keluarga kedua mempelai. Sambutan ini merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari keluarga mempelai kepada para tamu undangan yang telah hadir. Pertama, kami persilakan Bapak Sudarno untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada Bapak Sudarno atas sambutannya yang hangat. Selanjutnya kami akan persilakan Bapak Suyuto untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada Bapak Suyuto atas sambutan yang penuh makna. Semoga nasihat dan doa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal yang berharga bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya untuk acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemotongan tumpeng. Tumpeng adalah simbol dari rasa syukur kepada Tuhan atas segala karunia dan berkahnya. Pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh kedua mempelai sebagai tanda syukur dan harapan akan kehidupan yang sejahtera. Tumpeng yang dipotong akan diberikan kepada orang tua dan keluarga sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih. Ini adalah momen sangat berarti yang menggambarkan betapa pentingnya dukungan keluarga dalam perjalanan hidup kedua mempelai. Setelah prosesi pemotongan tumpeng, marilah kita nikmati lagi hiburan yang telah disiapkan. Kali ini kita kita akan dihibur dengan penampilan gamelan. Alunan gamelan yang syahdu akan menambahkan suasana khidmat dan hangat pada acara kita sore ini, hadirin sekalian, sambil menikmati alunan gemelan, mari kita beralih ke segmen berikutnya, yaitu pemberian ucapan selamat dan doa dari para tamu undangan. Kami persilakan kepada para tamu yang ingin memberikan ucapan selamat dan doa untuk maju ke depan. Ucapan dan doa dari hadirin tentunya sangat berarti bagi kedua mempelai. Terima kasih kepada para tamu yang telah memberikan ucapan dan doa. Semoga doa-doa yang telah disampaikan membawa berkah dan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua mempelai diberi kemudahan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, doa akan dipimpin oleh Bapak Aminuddin. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung acara. Atas nama kedua mempelai dan keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat... Balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.